Kefaha lukum ya tul tolibat. Alhamdulillah. Maza darsunal an? Maza darsunal an? Darsunal an? Al-lughatul arabi? Arabiya. Taib. Taib fi hazal yaum nahnu nata'alam al-lughatil arabiya. Ya. Pada hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan pembelajaran baina yadaik ya. Oke, kepada Ananda dihimbau untuk mempersiapkan alat tulis, kemudian kita PDF-nya ya. Kita PDF-nya silahkan dibuka halaman 33 ya. Kemudian yang mempunyai buku kitab tersendiri baina yadaik silahkan dipersiapkan ya. Dan air minumnya, alat tulisnya. Ya. Kepada Ananda yang sudah mengikuti join Zoom, dimohon untuk mengaktifkan kamera pada tampilan aplikasi Zoom. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, yuk silakan Ananda memimpin doa ya, kita dipimpin dulu doanya oleh Ananda Rayana. Ayo Rayana, silahkan dibuka kelasnya, dipimpin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is Taib. Ikra'ud A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba Muhammadin Nabi ya wa rasulah Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma Nabi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua dipersiapkan alat tulisnya ya. Alat tulisnya sebelumnya sudah terlihat share screen-nya? Apakah share screen-nya terlihat? Terlihat ya. Kita nastamir ya, lanjut pada pembahasan atadri asani hati jumala kama fil misalin al misalul awal hadza akhi huwa mudarris ya. Ada yang mau menjelaskan pamin kunna saya ubayyin anil hadza al misal huna hadza akhi huwa mudarris ma tarjim ya, tarjim mal murad min hadza kalimat mal min hadzal kalimat in hadza jumlah mal murad hadza akhi huwa mudarris. Apa yang dimaksud dengan hadza akhi huwa mudarris? Kenapa harus menggunakan hadza akhi huwa mudarris? Kenapa enggak menggunakan hadzihi akhi hiya mudarris? Man min kunna satbayyin, siapa ya di antara Anda yang ingin menjelaskan mungkin mal murad bin hadzal jumlah? Apa yang dimaksud dengan kalimat yang ada di misalun ini. Hadza akhi huwa mudarris. Asma? Asma farubama huna? Iya, Bu. Ya. Limadza huna al-jumlah? Kenapa kalimatnya di sini menggunakan hadza akhi huwa mudarris? Limadza bi laisa bi hadhihi akhi huwa mudarris atau hiya mudarris? Hah? Bu,
Kenapa? Suaranya di sini putus-putus, Bu. Oh, suaranya terputus-putus. Ya, ya di sini memang ada ini ya, jaringannya Ibu lagi gangguan. Tapi tetap terdengar nggak suaranya atau masih terputus-putus? Assalamualaikum. Terdengar. Dengar ya. Dengar. Siapa mau menjelaskan? Terdengar. Ya, ya sekarang Ibu tanya. Ya mau menjelaskan mu'al muradu min hazal jumlah. Ya. Min hazal jumlatul misal. Al misalul huna. Hada akhi. Wa mudaris. Kenapa? Kenapa menggunakan hada akhi? Oh, wa mudaris kenapa harus hada? Kenapa enggak menggunakan hadihi aja? Coba. Manin kunna. Satu bayin anil hazal jumlah. Karena untuk muzakkar bukan Ustazah? Iya. Karena diperuntukkan untuk muzakkar. Ada ahli thayyib. Siapa tuh itu yang jawab? Iya. Ananda siapa? Safiyah. Safina, ya. Safina thayyib ya, ahsanti. Hadza akhi huwa mudarris. Coba diterjemahkan Safina al-muradu min hadza jumlah. Kenapa Ustazah? Diterjemahkan. Ini saudaraku. Ya. Dia. Yang mana Ustazah? Yang ini ya, kan dari. Iya, iya, Al-Misal. Ini saudaraku. Assalamualaikum. Terdengar suaranya? Tiba-tiba,